Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto yang selalu berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Cisumdawu. Ya, dan pada video kali ini kembali saya akan mencoba untuk berbagi visualisasi kondisi terkini pembangunan Jalan Tol Cisumdawu di sekitar area pembangunan Seksi 4B atau lebih tepatnya di sekitar wilayah Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dan saat ini kita sedang berada di atas main road Jalan Tol Cisumdawu, tepatnya menuju arah Bandung. Oke, bisa dilihat untuk kondisi saat ini, pengerjaan main road di sekitar area Seksi 4B ini, tampaknya untuk pembetonan main road saat ini sudah pada lapis atas tampaknya. Dan bahkan untuk pengerjaan sedang berlanjut pada proses pembuatan median jalan. Dan di depan sana terlihat ada beberapa alat berat seperti mesin bor pile, ekskavator dan juga kren yang tampaknya sedang melakukan pengerjaan penguatan struktur main road di sekitar area ini. Oke, kita lanjutkan pandangan menuju arah depan sana. Sudah mulai terlihat jembatan simpang susun Legok Paseh. Ya, dan bahkan di sebelah kiri dari pandangan kita saat ini terlihat jalur penghubung yang sudah mulai dilakukan pembetonan. Ya, tampaknya untuk di sekitar interchange Legok Paseh ini, untuk saat ini jalur-jalur penghubungnya sudah mulai terlihat. Terlihat memang dikerahkan banyak sekali alat-alat berat seperti ekskavator, tandem roll dan juga bulldozer yang melakukan penimbunan dan juga penguatan struktur jalur-jalur penghubung di sekitar interchange Legok Paseh ini. Oke, coba kita belok ke arah kiri terlebih dahulu. Bisa dilihat, seperti inilah kondisi saat ini interchange Legok Paseh, tepatnya untuk jalur-jalur penghubungnya yang saat ini masih dilakukan penimbunan ataupun penguatan struktur jalan untuk jalur penghubung di interchange Legok Paseh ini. Oke, kita lanjutkan kembali pandangan menuju area titik awal Seksi 4B. Dan untuk di depan dari pandangan kita saat ini, tepatnya di sebelah kiri, untuk jalur penghubung dari gerbang tol Legok Paseh, bahkan saat ini sudah dilakukan pembetonan, mantap sekali. Dan di depan sana itu terdapat sebuah box underpass, yaitu box underpass jalan utama Paseh Conggeang. Dan untuk kondisi main road di atas box underpass ini, bisa dilihat kondisinya saat ini sudah sangat mantap sekali ya. Ya, dan bahkan untuk median jalan saat ini sudah selesai dibuat untuk di sekitar area titik awal Seksi 4B ini. Dan bahkan di kanan kiri main road saat ini di bahu jalan tepatnya sudah dilakukan pengaspalan. Luar biasa. Ya, bisa dilihatlah untuk kondisi di sekitar area titik awal Seksi 4B ini. Untuk main road saat ini sudah dilakukan pembetonan pada lapis atas dan median jalan pun tampaknya sudah selesai dilakukan pembetonan. Oke, dan bahkan di area perbatasan Seksi 4A dan Seksi 4B ini, bisa lihat di depan sana. Oke, coba kita maju ke depan terlebih dahulu. Tampaknya untuk area Seksi 4A dan Seksi 4B, tepatnya untuk pembetonan main roadnya, saat ini sudah mulai tersambung ya. Mantap, mantap. Coba kita terus ke arah depan sana, tepatnya ke area perbatasan ataupun area titik akhir Seksi 4A. Ya, di kejauhan pun sudah mulai terlihat. Untuk main road saat ini sudah dilakukan pembetonan ataupun sudah tersambung untuk pembetonan main road untuk Seksi 4A dan Seksi 4B. Oke, ya betul sekali. Ternyata untuk area pembangunan Seksi 4A dan juga Seksi 4B untuk pembetonan main roadnya saat ini sudah tersambung, mantap sekali. Ya, saya kembali hanya bisa berdoa. Semoga pembangunan jalan tol Cisumdawu di keseluruhan seksi yang masih dalam tahap konstruksi diberikan kelancaran dan juga diberikan kemudahan. Dan para pekerjanya pun diberikan keselamatan dan juga kesehatan dalam melakukan pengerjaan pembangunan jalan tol Cisumdawu di keseluruhan seksi yang masih dalam tahap konstruksi dan bisa segera rampung tentunya ya. Oke, selanjutnya pandangan akan saya coba alihkan kembali menuju area interchange Legok Paseh
karena kita akan coba untuk melihat kondisi saat ini pengerjaan di sekitaran gerbang tol Legok Paseh seperti apa kondisinya saat ini. Dan untuk area titik awal seksi 4B bisa dilihat, ini dia main roadnya di bawah ini, kondisinya sudah sangat mantap sekali ya. Bahkan ini untuk di bahu jalan pun sudah dilakukan pengaspalan. Dan di depan sana itu merupakan simpang susun ataupun jembatan simpang susun Legok Paseh. Betul sekali, tampaknya memang pembangunan jalan tol Cisumdawu saat ini sedang dikebut ya pengerjaannya. Namun saya hanya kembali bisa berdoa untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu, semoga diberikan kelancaran dalam pengerjaannya dan tentunya selesai dengan hasil terbaik dengan kualitas terbaik. Oke, kita lanjutkan pandangan menuju arah kiri atau tepatnya menuju area pembangunan gerbang tol Legok Paseh seperti apa kondisinya saat ini dan juga exit tol Legok Paseh. Ya, dan untuk di sekitar area ini, tepatnya di sekitar area akses gerbang tol Legok Paseh, tampaknya saat ini sedang dilakukan proses pembuatan overpass ya. Ya, dan bahkan untuk saluran-saluran air di area sloping saat ini sudah dibuat dan bahkan sudah ditanami rumput-rumput petiver tampaknya. Dan di depan sana terlihat itu merupakan area pengerjaan pembuatan overpass untuk jalan warga. Ya, ini ada sebuah overpass. Dan untuk di jalur penghubung ini ataupun di akses gerbang tol Legok Paseh ini terdapat dua overpass yang saat ini masih dalam tahap konstruksi. Ya, ini dia tiang-tiang abutmennya saat ini masih dalam tahap pembuatan ataupun masih dalam tahap pembetonan. Dan ini merupakan tiang abutmen di sebelah kanan dari pandangan kita saat ini. Oke, kita lanjutkan pandangan menuju arah depan sana. Dan tampaknya untuk di area depan sana itu merupakan area pembangunan gerbang tol Legok Paseh. Saya kira nantinya lokasinya akan di sekitar area ini untuk gerbang tol Legok Paseh ya. Dan di depan sana itu juga ada sebuah overpass ataupun pengerjaan sebuah overpass yang saat ini pun masih dalam tahap konstruksi. Ini ada beberapa ekskavator yang sedang melakukan pengerjaan di sekitar area overpass ini. Ya, ini dia untuk area overpass jalan warga Desa Bongkok ya. Ya, dan untuk kondisi exit tol Legok Paseh saat ini masih sama kondisinya seperti pada video-video sebelumnya. Ya, di depan sana itu merupakan exit tol Legok Paseh yang berada di depan jalan utama Paseh Chonghyang. Oke, kita coba zoom. Di depan sana itu merupakan jalan utama Paseh Chonghyang dan juga exit tol Legok Paseh. Oke, selanjutnya pandangan akan saya coba alihkan kembali. Kita akan coba untuk melihat kondisi saat ini pengerjaan main road jalan tol Cisumdawu tepatnya menuju arah Kertajati atau menuju area pembangunan seksi 5A. Baby, so I stand up and speak my mind.
Oke, kita kembali melihat area pembangunan Mahendro Jalan Tol Cisumdawu di sekitar area seksi 4B. Dan untuk di sebelah kiri dari pandangan kita saat ini untuk jalur penghubung dari gerbang tol Legok Paseh menuju arah Kertajati saat ini sedang dilakukan proses penimbunan tampaknya. Oke, seperti inilah kondisi saat ini pengerjaan main road jalan tol Cisumdawu tepatnya menuju arah Kertajati. Ya, untuk pembetonan main road saat ini tampaknya sudah pada lapis atas ya, karena bisa dilihat saat ini sedang dilakukan pengerjaan pembetonan median jalan ataupun backisting ya, backisting median jalan. Dan bahkan jika dilihat secara seksama di kejauhan sana, untuk area pembangunan seksi 4B dan seksi 5A untuk pembetonan main roadnya saat ini sudah mulai tersambung. Mantap ya, saya kembali hanya bisa berdoa semoga pembangunan jalan tol Cisumdawu bisa segera rampung tanpa ada kendala, dan juga para pekerjanya pun diberikan keselamatan dan kesehatan agar pembangunan jalan tol Cisumdawu bisa segera selesai dengan kualitas terbaik tentunya, dan bisa disegera dioperasikan dan juga digunakan oleh masyarakat luas tentunya. Oke, dan di depan ini merupakan box underpass untuk jalan warga Kampung Babakan Kondang. Nah, nantinya jalan warga yang baru akan melintasi box underpass ini. Oke, dan saat ini kita sudah memasuki area pembangunan seksi 5A, dan tampaknya untuk area titik awal seksi 5A ini sekaligus menjadi akhir dari video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.